Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Simbok. Piye kabare kanca-kanca Simbok? Sudah pada mudik ta? Semoga selamat di jalan sampai tujuan ya. Amin. Hari ini sih Mbok akan memasak urap-urap daun kencur. Kacang panjang ini manfaatnya banyak sekali teman ya, untuk nafsu makan, untuk non kolesterol, dan empunya itu untuk bisa diobat untuk diare, diulek dengan daun jambu yang mudah dan kunyit ya. Ini ada kacang panjang, ada cambah, 150 gram kelapa muda, nggak mudah sekali ya. Ini bumbunya ada terasi, gula, garam, cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, kencur, dan satu siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk ya. Selamat mencoba. Urap-urap daun kencur kacang panjang lah Simbo. Masih pas masak wong deso, rasane ora desoan yo. Dicoba yo. Salam sehat dari Simbo, matur nuwun. Simbo akan merebus kacangnya, kasih garam ya. Biar hijaunya cantik ya, tidak pudar. Selama 5 menit aja ya, jangan terlalu lembek. Nah, ini sudah 5 menit ya teman-teman ya. Lalu diangkat sama Simbok dan tiriskan. Setelah kacang, masukkan daun kencurnya. Jangan terlalu lama ya, 2 menit aja. Atau hanya layu aja ya teman-teman ya. Simbok merebus air, sudah mendidih. Kita ambil dulu untuk cambahnya ya teman-teman ya. Hanya disiram dengan air panas saja, air mendidih ya. Begini, biarkan 5 menit supaya ada kerenyes-kerenyesnya ya. Teman, Simbok akan mengulek bumbunya ya. Terasi, bawang putih, kencur, daun jeruk, cabai, dan kasih garam sedikit dulu ya. Sampai halus atau setengah. Nggak halus juga nggak apa-apa ya. Selera teman-teman semua ya. Lakukan sampai selesai. Bisa teman-teman ya, masukkan 1 sendok teh gula ya. Diulek kembali ya. Lalu masukkan kelapanya. Duh, enak banget teman-teman. Diaduk-aduk sampai merata. Lakukan sampai selesai. Teman-teman, Simbok akan mengukus bumbu urap-urapnya ya selama 10 menit supaya tidak cepat basi. Nah, ini sudah 10 menit ya teman-teman ya, lalu diangkat ke Simbok. Tip dari Simbok, kalau mau menyimpan tahu atau tempe di kulkas, lebih baik dikukus lebih dahulu ya, supaya tidak ngiler dan mengurangi rasa asemnya ya. Ini tip dari Simbok ya teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Ini urap-urap daun kencurnya sudah siap dihidangkan ya. Dan matur nuwun sudah subscribe lihat video Simbok. Walaupun masa iwang deso, urak rasane urang desoan yo. Selamat mencoba, semoga bermanfaat teman-teman semua. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Yang mudik semoga selamat sampai tujuan ya. Oh, ini enak banget teman-teman, ini nggak diurap sama Simbok ya, karena nunggu buka puasa. Nanti kalau mau buka puasa baru diurap sama Simbok ya. Selamat mencoba urap-urap ala Simbok. Salam sehat dari Simbok, matur nuwun. Dicoba ya, dicoba.